terakhir aku ngomong sama teman-teman media, aku baru mau ke acara New York Fashion Week. Jadi bulan September lalu aku diundang sama salah satu brand fashion high end di New York, dan di sana aku ke acara fashion show, dan aku jadi salah satu dari 5 orang jadi special guest brand itu. Dan acara itu juga ada Selena Gomez, and that was such an amazing experience karena well, everybody knows Selena Gomez, and kira aku mungkin karena dia emang orang yang sukses di Hollywood, dia mungkin bakal sedikit diva, but I was wrong. She was so sweet, orangnya humble banget, dan aku sempat ngobrol 2 hari berturut-turut sama dia, and she's such a nice person. And aku bilang ke dia, your fans in Indonesia miss you, come visit again. Dan dia bilang, ya, mudah-mudahan dia bisa tour di Indonesia lagi. She's so humble, and I think sebelumnya mungkin dia sombong gitu, but she's nice, she's humble, and dia bilang kalau dia mau mampir-mampir ke Indonesia lagi keren nih kalau Cinta Laura ngomong. Keren kalau dia yang ngomong, guys, seperti Cinta Laura ya. Seperti Cinta Cat. Ada waktu itu kan Cinta Laura yang ngomong itu. Cinta Cat. Jadi kalau misalnya Selena Gomez temenan sama Cinta Laura, kira-kira mereka berdua kalau lagi bertemu makan apa ya? Gue rasa makan nasi goreng. Nasi goreng? No, enggak ada nasi goreng. Tapi kan mereka bukan orang Indonesia, begitu dikasih nasi goreng pasti mereka suka. She's Indonesia, man. Bukan ya, Cinta Laura, kalau Selenanya Selena Garut. Iya. Selena dari Garut. Garut. Bukan tahu. Deket. Ini Selena Gomez itu kan orangnya baik banget ya. Baik banget. Nice person. Iya. Dan Selena Gomez tuh seksi banget. Oh iya, seksi banget. Lo pilih lebih Selena Gomez apa Esther? Selena. Wah, sama Selena dan Selena kan enggak mungkin. Iya, benar juga sih. Kalau Bapak pilih saya, Bapak berarti ya aneh juga. Benar kan gue? Bener, kita mah real aja. Betul. Itu kemarin Cinta Laura baru aja menghadapi masalah ya. Apa itu masalahnya, Bel? Dia ke toko. Disangka itu toko kucing, ternyata toko cat. Iya, gini pas beli. Kalau mau beli kucing di sini di mana? Di toko cat. Kan toko kucing. Iya, ternyata toko cat. Gitu. Ini kan toko cat. Oh my god, Cinta Laura, you're wrong. Jadi dia ke toko kucing, ke toko cat. Mau beli kucing satu. Mau yang warna apa? Cat tembok apa cat kayu? Bingung orang cat ini. Mau yellow. Terus dia bilang, ini bukannya toko cat. Bukan. Ini toko cat, Cinta Laura. Itu ya, astaga. Ini cat-nya bukan K tapi C kayak becek gitu.